Bisa dibongkar pupuknya dulu Pak, nah, biar biar bebannya ini kan larinya semua ke sini di sebelah kanan. Tempat-tempat mana ya? Nah, belakangnya sana Pak. Karena dari sana aja ngambilnya. Iya. Itu posisinya udah stabil belum tuh? Maksudnya diberikan sini Pak. Hah? Iya. Ini makanya di sini kan dalam. Makanya dia begini. Ini kayak tebingnya di sini. Wah, itu mobil mobil itu Pak, anu penahannya itu ya. Mobil hitam itu loh. Aduh, habis. Iya. Uma karena karang. Berarti ke anu aja enggak? Apa kalau bisa, Pak? Berarti truknya masih bisa itu. Ini dan itu pupuknya. Ada orangnya enggak gitu ya? Kok jauh ke sini ya anunya, anunya ya? Jalurnya. Dilasing, Pak. Tapi kita kuat. Kalau lasing seperti itu mana tahu. Karena mereka bukan lasing harus lewat atas. Lasing cuma bodi mobil saja kapan kita tahu karena beratnya di bagian kargonya. Oh. Bisa mang, yang depan situ lalu putarin aja, pelan-pelan ya, terlalu rapat. Ada kesulitan dari sini? Tidak ada pak. Tidak ada ya? Ya. Oh, saya pikir tenggelam mano, habis rupanya enggak ya. Jauh kali ya anunya. Enggak, luas. Nah ini mobil kita Pak, truk di mukanya punya kita nih Pak. Ini kayaknya Pak. Yang di depan nih loh Pak. Oh. Ini di depan nih Pak. Nomor 3 kan Pak. Jadi bukan yang di belakang ya. Bukan Pak, ini yang depannya satu Pak. Rasanya yang di sebelahnya satu. Depan sama buritan itu Pak. Di depan sama belakang Pak. Iya, ini nah, punya kita ini, truk ini nah. Oh iya, betul-betul. Ini Pak. Aku rasa dia mogok mati mesin anyut kali ya. Ini tebing kelihatannya di sini Pak. Jadi itu yang depan sana masih dalam di sini ini pas begini. Jadi dia nangkring begini. Jauh kali kan kemari kan. Aku rasa sih itu ya anyut ya. Iya. Satu mesin. Berarti mobil Pak Baim itu yang di depan ini, yang di foto-foto di video dia dulu baru dikirimnya. Udah di foto tuh, dari depan? Udah Pak, saya mau ngambil. Di sini ada alurnya.